Oke, makan ya teman-teman. Nah, ini menu hari ini. Kemanginya melimpah. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Lili Widya ya. Teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian semua untuk masak dan makan sambal tempe penyet andalan banget, pokoknya itu resep kesukaan saya ya. Ayo teman-teman ikuti. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Ini dia hasil belanjaanku tadi pagi di tukang sayur ya, teman-teman. Ini hari ini mau masak sambal tempe penyet kemangi sama dadar telur aja ya, nanti lalap timun. Nah, ini yang aku belanjain tadi ada kemangi, terus tempe, tomat, cabe, timun sama telur. Pertama-tama aku mau bikin telur dadar dulu ya teman-teman. Ini bumbunya pakai garam, lada, sama penyedap rasa ya, aku pakai Royco. Nah, ini telurnya udah mau mateng ya. Ini barusan aku balik. Nah, ini telurnya udah mateng. Langsung aku angkat. Lanjut goreng tempe ya. Ini yang mau dibuat sambal tempe penyet nanti. Lupa dibalik biar enggak gosong ya teman-teman. Setelah goreng tempe ini nanti langsung bikin sambal. Nah, ini tempenya udah matang, langsung aku angkat. Setelah ini goreng bumbunya yang mau buat sambal. Pertama-tama kita goreng tomat, bawang merah sama putihnya dulu ya. Kita goreng dulu sampai setengah matang. Nanti kalau udah setengah matang, lanjut masukkan cabenya. Cabenya pakai cabai setan, ini merah-merah banget, ini zaman pedes. Nah, ini udah matang ya, cabai, bawang merah putih sama tomatnya. Lanjut aku bumbuin gula pasir sama garam aja ya. Ini gak usah pakai penyedap rasa, udah enak banget. Selanjutnya diulek sampai halus. Nah, kalau udah halus nanti kita masukin tempe yang udah digoreng tadi ya. Kita penyet-penyet.
Nah, ini udah selesai. Yang terakhir kita masukkan ini ya, kemangi yang masih fresh ya teman-teman. Kita campurkan. Dijamin mantep banget ini nanti. Pakai nasi hangat aja mantep banget. Nah, tadaa, udah jadi nih sambal tempe peanut kemangi. Ini dia menu hari ini, tempe penyet kemangi, telur dadar sama timun lalapnya ya teman-teman. Sederhana tapi insya Allah ini mantep banget, dijamin habiskan nasi ini teman-teman. Ayo siapin makanan kalian, kita makan bareng ya. Nah ini dia sepiring kenikmatan ya, pakai nasi putih, telur dadar, sambal tempe penyet sama lalap timun. Mulai makan nih teman-teman. Nah ini menu hari ini mantep banget, sederhana tapi nikmat banget teman-teman. Ini ada telur dadar, tempe penyet kemangi sama nasi putih, ini lalapnya timun. Ayo kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanginya melimpah. Mantap. Lauk telur. Enak banget. Sambelnya pedes. Kemangi, tempe, telur. Kemanginya masih fresh. Tadi aku masukinnya pas sudah agak dingin, jadi masih fresh. Mau. Jamur. Sikit. Mantap. Sambal tempe enak banget. Pedes cepat. Mm-hmm.
tempe penyet salah satu olahan favorit tempe favorit saya ya. Daripada di masak sama, saya lebih suka di sambal tempe penyet. Apalagi tambah kemangi. Ini saya ambil sambal lagi ya. Soalnya pecinta pedas, jadi kayak gini suka banget. Lanjut. Lauk telur aja udah nikmat. Suapan terakhir ya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini ya. Terima kasih juga atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.